Halo sahabat kuliner, selamat datang di kuliner Tristar Kuliner Institute. Kali ini kita akan membuat mie ya, beraneka macam mie. Nanti kita akan membuat mie telur, mie kering, kemudian mie sayur. Untuk yang pertama kita akan membuat mie telur ya. Untuk bahannya tepung, kemudian telur ya, telur ayam. Kemudian di sini ada soda GS ya. Kemudian ada garam, soda kipe, kemudian minyak sayur, dan modified starch ultra bone. Untuk caranya, yang pertama pecahkan telur, kemudian campur dengan minyak. Kemudian campuran telur dimasukkan ke dalam tepung. Kemudian bila sudah tercampur rata, adonan kita giling ya, menggunakan gilingan mie. Proses terakhir adalah memotong ya. Jadi kita potong Oke. Jadi mie udah siap untuk direbus. Jadi setelah ini kita akan merebus mie dalam ya hingga matang. Dan setelah matang kita bisa olah mie ini jadi masakan.